Ya, berikutnya pemirsa kami hadirkan informasi lainnya dari Apa Kabar Indonesia Siang. Di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini Tol Solo Yogyakarta dibuka untuk fungsional dalam rangka libur Nataru. Pembukaan jalur fungsional ini diberlakukan dari tanggal 22 Desember hingga 3 Januari 2024 selama libur Nataru. Untuk akses masuk tol selama Nataru, pihak tol membuka gerbang tol Banyudono Boyolali. Jalur fungsional ini hanya dikhususkan untuk kendaraan golongan 1 atau mobil kecil dan juga untuk operasional jalur fungsional dari jam 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Oh, alah, sekarang itu gini. Insya Allah. Ya nyanda. Aku kan sok kene, aduh.